Nah, ini dia guys. Ini dia guys, kita tabrak nih orangnya. Nah, itu dia boy. Ore no aibou wa bishoujo da tte uwasa mo aru ze. Dorobo? Iya iya, chotto karite asonderu dake sa. Yo guys, welcome to Leo. Oke, jadi seperti biasa kita solo rank lagi ya. Semoga kita dapat Cloud guys. Tapi Cloud sekarang udah gampang didapat sih guys. Udah nggak season lalu tuh. Pasti kalau nggak first pick, second pick mereka ambil Cloud guys. Kemungkinan besar season lalu kayak gitu. Cuma sekarang tinggal 5% kayaknya guys user Cloud di rank. Semenjak Cloud di nerf ya. Ya kita tahu lah guys ya. Cloud emang di nerf, tapi menurut saya masih bagus kok. Banyak juga yang meremehkan Cloud sekarang guys. Masih bagus guys, walaupun di nerfnya kayak gini. Oke, kita pakai skin Blazing aja guys. Blazing aja guys ya. Sama ganti ke, aduh mau pakai Tenacity tapi gak usah lah, lari aja lah. Hero slow mereka guys, Paxia, Xborg. Oke. Nah, dia main Tenacity ya Brunonya. Sebelum kita lanjut, ini dia mapostore.id, tempat top up diamond Mobile Legends, Genshin Impact, Onkai Star Rail yang murah, legal, aman, dan cepat. Tersedia juga game-game pilihan lainnya yang bisa kalian pilih untuk top up di sini cuy. Cara top up Mobile Legends-nya gampang banget. Masukin user ID kalian, ID server, pilih nominal untuk top up, pilih metode pembayaran, masukin juga nomor WhatsApp kalian. Setelah itu, beli sekarang. Tinggal dibayar dan diamondnya bakalan langsung masuk ke akun Mobile Legends kalian. Mudah kan guys? Jadi tunggu apa lagi? Top up sekarang di mapostore.id. Cek link di deskripsi ya. Intinya kalau lagi war ini saya harus hati-hati sama edit aja guys. Cuma soalnya cuma dia yang bisa cancel ulti kita nih. Oke, taruh masuk in-game-nya cuy. Bikin sepatu dulu. Nah, banyak yang tanya ya di video kemarin tuh. Bang, kok lu beli sepatu terus jual di titik 14? Nah, itu alasannya biar kita cepat nyampe lane, guys. Dan duitnya tuh nggak ngurang, guys. Tetap sama ketika kalian jual. Dan kita bisa dapat boost yang ini ya. Ini boost penting banget untuk gold dan bawah ya. Sama yang di atas nih, penting ini sih. Nah, tuh, lihat guys. Kalau kita dapat boost, kita bisa lihat guys, roamernya bakal datang atau enggak, roamer musuh tuh. Ya gitu guys, itulah pentingnya dapat boost early ya. Terus perhatikan musuhmu, Dexter. Mana uangnya? Mana uangnya? Mau dibonyokin gitu guys. Kurang ajar nih Bruno ya. Oke. Mentang-mentang kuat early game-nya ya. Hey, Dexter yang bilang kalau ini saya mau bikin intolger guys. Oke. Bukan ketiaku. Hentikan. Ini dikit lagi saya ditembak Novaria nih dari bawah nih. Tuh kan? Apa saya bilang guys? Pakai weapon master ya. Nggak bisa bantu, sorry. Emas sangat berharga. Gas lah itu Brunonya, kurang ajar. Gas lah, kubra. Iya, maju-majuin. Sumpah lu ya. Bakal ada radio nih. Apa sih lu? Apa sih lu? Cloud dan Dexter selalu siap. Hilang regennya, nggak recall mati. Nggak recall mati. Nggak recall mati. Mau mati nih orang guys.
depanku ada seorang gadis yang mau mati nih orangnya. Oke, trickle dulu guys. Jangan maksa ya. Dexter, apa kamu bertambah gemuk belakangan ini? Cuma kita jangan senang dulu guys. Bruno itu tipikal hero yang walaupun kita bantai-bantai di early, dia bisa bantai balik kita cuy. Udah sering kayak gitu sih cuy. Menang lawan Bruno tiba-tiba mati sekali saya tuh kebalap cuy. Dengan temanku, Dexter. Ini kalau Kufra-nya kena mati dia. Gas, Kufra. Gas. Ada flicker dia boy. Kita bunuhin balik guys. Sini, biar kulihat. Wow, ini sangat mahal. Ini orangnya. Lol dan Dexter selalu siap jika uangmu sudah siap. Thank you. Eh nggak mati cuy, life steal dia. Kita ambil itu dulu di HS guys. Ini masih pagi sih mainnya guys. Terdekter, ada kabar dikit. Bahwa rekanku ada seorang gadis yang cantik. Bruno bakal ikut nih, lihat ya. Nah, udah dia sih ya, mati dong mana? Aku pulang, Los Pecados. Pets. Mana uangnya? Terus perhatikan musuhku, Dexter. Okay. Aduh. Dexter, apa kamu bertambah gemuk belakangan ini? Eh? Ada flicker dia gas bro. Nah itu dia guys. Rasain lu ya, rasain lu ya. Kesel banget saya cuy. Kesel banget saya sama Bruno nih sumpah. Beberapa kali kena comeback gara-gara hero itu cuy. Serius guys, sekarang tuh bukan Leslie yang nyebelin, sekarang Bruno cuy. Beberapa kali saya main kena comeback ya gara-gara tuh hero cuy. Saya udah menangin lane-nya, tim kita malah rata guys. Sekarang kayak gitu kalau main solo guys. Aku pencuri. Itu kalau main solo berusaha menangin lane-nya dulu guys. Makanya kalau kalian perhatikan saya sering pakai spell-spell untuk buy one di lane guys, kayak Vengeance, Aegis. Karena spell-spell kayak gitu tuh penting buat lane guys. Begini guys ya, aneh. Saya bisa nabrak dia pakai Vengeance. Kalau saya pakai sprint nggak bisa guys ya kayak gitu. Sprint bagus di team fight. Kita harus bikin dunia miskin banget guys. Ayam target. Tidak ada yang bisa aku berikan. Bisa comeback guys nanti kita kalau nggak bikin Bruno kayak gitu. Mana uangnya? Untuk sepatu kayaknya saya bikin armor lagi deh. Eh nggak, sepatu anti magic. Ada edit. Ya, coba kali tembak dari kiri kah? Gugugu, bukan ketiakku. Tiga. Angkat edit, nice. Ke atas, kita ke atas guys. Liker, wait, santai bro. Lagi guys ya, rotasinya kayak gitu.
sangat berharga. Berlian lebih berharga. Enak sih pakai Windtalker early game. Aku berikan cuma banyak yang meremehkan, guys. Banyak yang komen, "Bang, buat apa sih Windtalker early game? Enggak sakit damage-nya." Cuma kalau kena KMM sakit, guys. Karena ada critical magic-nya. Itu yang kalian enggak sadari, cuy. Emang kalau team pack gede enggak sakit karena butuh DHS kalau team pack gede. Cuma untuk laning enak banget, cuy. Rata-rata kan marksman di early tuh nggak bikin anti magic, guys. Bikinnya armor kan kalau buy one kayak gini tuh. Bahkan ada yang nggak bikin nih, kayak Bruno gini nih. Mau bikin Heslow kan? Ujung-ujungnya. Dia dapet satu, cuy. Guys, jangan dikasih makan tuh Bruno-nya. Wah, problem nih, guys. Bruno dapat kill lagi, cuy. Gila. Gak ada rasa, guys. Nge-hitbox ya. Oke. Hilang. Sip. Won dulu, guys. Eits, gak kena ya. Flicker kah dia tuh? Saya gak lihat sih, tapi kayaknya flicker, guys. Tuh, keras tuh batu. Hah? Tuh batu lo punya kuasa emang. Tuh lagi nih. Nah, ulti. Ulti. Nah, ini dia, guys. Ini dia, guys. Kita tabrak nih orang ya. Nah, itu dia, boy. Au. Oh, hampir. Malah dipatok buff, coy. Matinya gitu amat, cuy. Kalau kayak gini nih, kita bisa bikin pistol dulu sih. Pistol dulu, guys. Jangan dulu WON ya, pistol dulu, guys. Wow, ini sangat mahal. Ya, pistol dulu, guys. Soalnya kita main Vengeance juga, nggak terlalu masalah sih. Fisikalnya cuma Bruno doang kan ini. Kalau Bruno di lock Harley mah enak kita nih, nggak perlu bikin WON, guys. Pistol, karena mereka batu semua, guys. Enggak pistol nggak bakal tembus. Kita pancing edit ya. Wets. Mas kita mau ditembak nih. Oke. Kita ulti. Emas sangat berharga. Berlian lebih berharga. Bonyokin aja nih orang, sok keras, cuy. Lebih pistol nih, bos. Let's. Kayaknya mulai sakit sih Bruno-nya. Apa kamu bertambah gemuk belakangan ini? Ini dulu deh. Harusin, guys. Aku pulang, aduh, jangan mati Harley. Gas, boy. Kasih pump, boy. Wait, santai, bro. Awas. Wah, saya ditembak dah. Mana uangnya? Item terakhir kita won ya. Nggak apa-apa nggak pakai sepatu, guys. Karena kita pakai telen lari juga. Dia kulihat. Wow. Masih enak. Ini sangat mahal.
Jangan lama-lama guys, Lord aja nih. Aku pencuri. Kita comeback nih. Mungkin kan bisa comeback, udah one lagi dia. Mutabar Bruno nggak bisa sih ini. Harus depannya dulu guys. Ayo berkenalan dengan temanku Dexter. Nanti urusan si Harley sih Bruno harusnya. Sakit setengah darah guys. Emas sangat berharga. Sakit berlian juga dia boy. Lebih berharga. Tidak ada yang bisa aku berikan. Harley harus lock ini sih, harus lock Bruno guys. Ayo berkenalan dengan temanku Dexter. Saya bikin immortal buat ganti IWON ya. Sabar. Bawa belum masuk. Tuh udah war mereka lagi nih. Tuh udah war lagi mereka sih. Buset. Buset. Wait, santai bro. Tidak. Kena. Aman aja boy. Sakit ya kena Bruno tadi itu. Oke, udah tembak dia. Langsung masuk. Ada NNNN. Nice. Don gak bang? Don ya. Victory. Don ya guys ya. Tutorial Cloudy cuy. Buat lawan Bruno guys ya. Kita harus pakai vengeance buat menangin lane-nya. Walaupun nggak menang-menang banget, kita harus main sabar sih. Tiga lagi guys, tiga lagi ijo ya. Semoga win streak guys. Aduh, semoga aja ya. Oke, Indonesia rank 83. Rasakan tuh Bruno ya, kesel banget sih guys. Oke guys, jadi kurang lebih sini dulu konten Cloudy kali ini. Thank you udah nonton, thank you udah like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys ya. Bye-bye. Tune ya tutorial Cloudy ya.